Hai guys, okay, so hari ni kita memancing lagi ya. So hari ni inilah kita punya spot. Sekarang kita berada di PD ya, Port Dickson. So nama dia panggil apa lah, apa PD, apa lah, lupa lah. Nanti saya update kat description di bawah lah. Tapi ini memang di Port Dickson. Kerana dah kumpau banyak kali ya. So kali ni kita ada kolam besar ya ni. So kita bagi tengok kolam sikit. Kolam ini besar. So bayaran kolam RM20 untuk sepanjang hari, boleh pancing sampai lebam ah. So dikatakan banyaklah ikan di sini. So that's why kita datang pada hari ini ya. So takkan kumpau, tapi kolam ini dia kolam bayar RM20 sehari. Lepas tu ikan timbang lah. Jadi kalau anda nak ikan, anda kena bayar lah. Bayaran ikan baung dengan talapia RM15 sekilo, dan ikan yang lain tu RM10 sekilo. Okay, so ikan yang lebih daripada 2 kilo tak boleh ambil. Ikan yang kurang daripada 2 kilo boleh timbang lah. Dia punya kaunter di depan sana sebenarnya. Depan hujung sana, kita masuk daripada sana. Dan ini dah consider bahagian belakang. Kolam dia besar lah. Dan di belakang sini sekarang ada pertandingan lah. Ada pertandingan memancing. Kita tak join lah pertandingan, kita pancing di sini saja. Alright, nanti kita cerita di bawah lah. Sekarang kita nak pergi ke bawah. Okay guys. So nama dia PD ya, Portation Fishing. Ataupun PD Portation Fishing lah. So inilah. Dia ada tulis bermula jam pukul berapa, bayaran berapa. Terdapat 12 spesies ikan. Dapat ikan apa 3 kilo ke bawah kena dibebaskan. Kalau nak timbang lah, itulah harga dia. Ni detail semua lah. Alright, hari ni saya bersama dengan Asing ya. Bersama dengan Asing. So hantar boy dia pergi pancing tempat lain ah. Dia busy sikit. So hari ni kita pancing lah. Sekarang tengah masih set up. So ini kolam dia. Kolam dia memang besar lah. Macam panggil lombong pun ada lah. Dan dia masih lagi baru lah. Di sini dia masih lagi dalam pembinaan sikit lah. So ikan memang banyak. Dan kita tengoklah hasilnya macam mana ya. Alright, lanjut. Strike. Wah, kita pakai ultralight set lah. You tengok joran lah. Boleh bengkok itu macam ikan apa? Talapia tak besar lah ni. Wah, yang kira gram tu lah. Ini kira tak juga. Sau jisina talapia hoi mai. Okey, strike pertama hari ni lepas 10 minit macam tu lah kita sampai. Okey, kita simpan dulu ni ikan timbang ah. Kalau nak kita nanti baru decide lah nak ke tak nak. Simpan dulu dalam jut. Fade in there.
Okay, ikan tengah main-main di sana. Taulah ikan apa, talapia ke. Sunhai. Strike lagi. Ikan kedua. Yo, macam best ah. Baik ni ye. Oh, celawat. Celawat kecil. Ini dia bang ya. Strike lagi. Ikan ketiga ah. Hari ni kita tak kumpau ah. Jauh ha ayam. So, bekas club. Wan yu ah. Semua kecil-kecil ah. Kisau ah. Kurus ah. Oh, strike ikan lagi. Ini yang ke berapa ah? Empat lah. Ini besar sikit lah ni. Syok layan. Kita pakai ultralight set lah. Best je. Okay, kena ni. Keli lah. Oh, hong mei lah, leng lah. Oh, kita dapat ikan baung ah. Baung ni. Kau bin hong mei hou dia. Kau bin mei hou dia. Ha, ibi ibi. Ada ha, okay. Ha, baung, baung. Kita dapat baung. Ah, baung. Alright. Ini yang kita cari hari ni. Talapia besar dengan baung. Wah, ini sekilo lebih lah. Sekilo lebih. Tadi saya mai. Dua joran ah. Sebab saya bagi asing kontrol saja. Nanti sampai dia penat baru saya main. Sekarang dia kontrol. Seorang kontrol dua joran ah. Berpeluh-peluh. Dua-dua ah ikan main-main sekarang. Tengok mana slide dulu. Kolam ini consider ikan banyak lah. Tapi masih tak dapat lagi yang agak besar lah. Sekarang dapat pun sekilo, sekilo lebih. Tapi memang consider best lah. Tak adalah kumpau kan. Boleh layan-layan. Sini pun tak ada had masa. Boleh main je satu hari lah. Diorang pancing sampai lebam lah. A few moments later. Alright. Strike lagi. Sudah slow sikit. Tadi setiap 5 minit, 10 minit naik ah. Sekarang dah lepas 20 minit macam tu lah. Seng, apa perasaan lah Seng? Okey lah? Ada mantap lah. Tak ada mu. Baung. Baung lah. Oh, kau kau je mu. Lau. Hung mei lah mei. Mei. Sini lah. Ambil sauk dulu. Baung kita ambil. Baung. Hey, baung jangan lari lah sini, jangan malu. Alright. Hong mei ya, wan diu hong mei ya, ni mu tong tau siang kamu jangan alam eh. Licin, sekilo lebih lah ni. Ni mu, mesti juga. Kiam juga. Enggak, ni. Ini kau tak, kau tak ya di tengah. Okey, baung kedua hari ni ya. Baung yang kedua. Saiz-saiz sedap lah ni. Baung kita tapau. Nah, dia main-main lagi ya ikan.
nampak coran. Ha ni. Tu. Dua-dua sekarang boleh double strike lah. Kita tengok asing macam mana main dua joran lah. Kalau ada peluang. Dua-dua pun ada ikan lah. Asing strike ikan lagi lah. Saya pergi kencing. Dia strike lagi. Dalam masa saya pergi kencing tu. Nampak macam besar. So, kita pakai ultralight sana. Nampak sangat besar. Double strike. Oh, yang itu tak kena. Tinggalkan double strike. Oh, okay. Saya nak tengok punya. Dia double strike macam mana. Okay. Ikan apa kali ni? Wanju lah. Asin. Ikan cup lah. Cup rumput. Ui, nampak macam besar je. Tongsan lah. Sisik kasar je sisik halus ni. Ish. Ya. Okey, berat juga ni. Wah, ini ada berapa kilo ah? Ya, leung. Leung ke ah, 2 kilo lah ni at least. Mantap. Strike ikan besar. Keluar jack. Ikan apa? Keli. Dapat keli pula. Ikan keli ya. Bayang-bayang. Ini 3 kilo ada. Tak. Ya kau sawam tak. Kalau yang besar. Keli. Double strike lah guys. Nampak? Baru je buka. Sudah kena seekor keli lagi. Bahaya keli. Mantap. Kita try timbang dia berapa kilo lah. Okay tu. Belum okay lagi. 2 kilo. Setengah. Dengan dong sama. Oh, Angga yang strike, double strike kau bin. Azin, nah, jom kita lihat, jiran lah, double strike tu nak. Umpan biasa-biasa je, bawa je usus ayam. Usus ayam sudah cukup. Tak payah banyak. Tak payah dedak-dedak semua. Okay. Hunter strike lagi. Baru tadi je. Tak sampai 5 minit dia strike lagi. Macam besar lah ikan tu ni. Nanti kita tengok ikan. Strike lagi. Tapi ikan kecil sikit lah ni. Rasa kecil lah. Tapi ultralight tu lah. Wah, bengkok dia. Cantik. Dia punya curve.
tengok asing beraksi dengan outright set lah. Ikan apa? Keli lagi. Keli lagi. Oh lah, wow. Oh ya, keli wow lah. Keli lagi ah. Banyaknya keli kolam ni. Tapi apa pun mantap lah. Tengok keli dia besar mana. Ini tapak tangan saya. At least 2 kilo adalah. 1 kilo lebih 2 kilo lah. Okay, yang kita test punya umpan tadi ya. Ha, ini ada ikan makan sekarang. Tapi dia main-main sajalah sementara ni. Tengok ikan apa yang kacau. Dia tak mau pula. Yang sebelah sini usus ayam. Sudah slow sikit dia punya masa makan tu. Tapi masih lagi lah dia sambut. Cuma tak adalah macam awal pagi kita datang lah. 5 minit, 10 minit naik ikan. Okay, yang lemparan kali pertama dah habis lah. Dia makan sikit, so dah habis. Sekarang kita buat yang biji yang kedua. Kita try lagi. Nanti kita hantar lagi. Yang kedua lah. Ada ikan makan lah. Cuma tak lekat. So umpan ni consider okay, cool. So bau dia memang sedap lah. Bau dia memang sedap. Baik, kita tengok, tunggu lagi. Okey, sebab tadi kita dah tukar mata kecil lah, dua mata. Sebab dia asyik curi makan saja. So sekarang kita dapat yang ni, ha ni. Kita pakai dua mata lah. Ha, umpan merah tu umpan baru yang kita nak test. So consider berjaya lah umpan ni. Ha, kita terus try lagi. Ini kecil, kita lepas. A few moments later. Okey guys, so kita tukar kolam lah. Ini kolam yang kedua besar. Sebab sana dah panas teruk lah. So kita datang sebelah sini. Ada pokok. Tapi banyak lah, banyak orang dah ambil pot. So kita sini saja. Dua. Dan dah set ni. Nanti dapat ikan boleh lah tengok sikit. So kita tunggu. Masih lagi menunggu. Tak ada mau. Kamu tak jual dalam saika. Lai domo or kiumo. Selawat. Tamo. Ngau do yo my sekle. Ngau do. Ngau do ngau do. Ti sai ka o me kui yo. Yu yu yong gong ji lo, selawat sai ti sai ka. A few moments later. Hi guys, okay, so dah pukul 4 dah, kita nak balik lah. Ikan banyak juga, tapi ini kolam yang lain. Ini kolam yang lain lah. So ikan kita letak di depan. Tak adalah banyak, baung 2 ekor. Yang lain tilapia 2. So yang balance nya kita target pacu, target baung ekor merah tapi tak dapat lah. So macam ni sajalah. Sekarang kita nak pergi timbang ikan. So dah lepas timbang tu kita balik lah. Alright, tu saja. Okay, ini hasil kami hari ni ya, yang kita nak bawa lah. Talapia 2, baung 2. Ini member sebelah dapat baung-baung. Baung.